Inilah hasil kreativitas warga Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Desa berjuluk Desa Pancasila ini berhias jelang perayaan HUT RI ke-71 tahun. Di malam hari, lingkungan Desa Pancasila ini berubah cantik dengan hiasan lampu warna-warni. Kegiatan menghias lingkungan ini merupakan inisiatif warga. Warga dari lintas agama dan golongan bergotong royong menghias lingkungan mereka. Seluruh bahan untuk mempercantik lingkungan ini menggunakan bahan bekas. Warga menanggapi dengan antusias, sekitar tanggal 1 Agustus, warga ini sudah memasang lampu hias. Pak, ini berapa lampion, Pak, ini yang di lembar? 75. Ini ada 75, kalau dari warga ini 75 lampion. Seluruh RT ya, Pak, lampion ini, Pak? Kalau dari masing-masing RT itu punya kreativitas sendiri-sendiri. Tak hanya sekedar menghias, warga juga beradu kreativitas. Pemenangnya adalah warga yang lingkungannya paling cantik dan menarik. Hadiah dari pemerintah desa setempat telah menanti. Setiap RT diwajibkan melakukan lampu dengan kreasi sendiri-sendirinya. Harapan masang lampu ini menang nggak, Pak, untuk lomba? Ya, kita ikut memeriahkan dulu, Pak. Masalah menang tidaknya, kita yang penting berusaha. Dengan kegiatan ini, warga Desa Balun bisa menyambut dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-71 tahun dengan semarak dan semangat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.